Nah, you gotta go like this, this, and like this. Baby, you a hard stopper. Up up in my city, yeah, I feel like Big Papa. I feel like Big Papa. Hi guys, ketemu lagi dengan AA Irfan Channel. Sekarang di depan saya ada sebuah paket yang baru saja datang. Saya memesan sebuah toolkit merek Ken Master. Nah, ini toolkit ini tipenya N2 ya. Ada 100 pieces menurut keterangan di sini. Sekarang kita buka ya, apa aja isinya. Master 100 pieces toolkit. Nah, di dalamnya ini ada 6 pieces soket, terus ada 9 pieces soket juga, ada 100 pieces bit, terus dan lain-lain, pokoknya lengkap di sini. Gambarnya juga udah seperti ini. Mereknya Ken Master. Sekarang kita buka ya. Ada apa aja nih di dalam toolkit ini? Ini sudah dapat bonus tasnya ya, guys. Membukanya ada cantolannya ya, kita buka. Nah, tarat. Wow, ini ya guys, toolkitnya. Jadi ini ada macam-macam barang ya. Nah, ada palu, mungkin karena ini di jalan pengiriman jadi pada jatuh. Ada ini juga nih, untuk melepas baut ada 4. Terus nah, ini ada buat melepas baut juga. Ada palu. Terus nah, ini buka baut juga ya, jadi itu yang tadi. Nah, ini pasangannya sama ini, nanti ini tinggal dimasukkan, ini tinggal diputar-putar aja bautnya. Terus ini juga, ini untuk melepas baut juga ya, seperti ini. Nah, ini pasangannya ya, ini ada berbagai macam baut, nanti ini tinggal dipilih aja yang sesuai yang mana dengan baut yang akan kita lepas. Kemudian nah, kunci ini, terus ada juga obeng. Nah, ini obeng ini ada 4 macam ya guys, dari panjang, kecil, sama yang kecil ini ada 2. Kemudian ada kunci L, tang, terus ini ada tang yang model tipis ya, jadi untuk yang agak-agak kecil bautnya, jadi bisa dilepaskan dengan tang ini. Kemudian juga ini untuk kabelan ya, pemotong kabelan, tinggal dipotong aja. Oke, terus nah ini ada baut juga ya, bukan baut sih, lebih ke sambungan ya, sambungan kabel, sambungan kabel. Lalu oke, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Wah, banyak, lengkap banget deh. Jadi dengan satu toolkit ini kita sudah bisa mendapatkan aneka macam peralatan yang cukup lengkap ya guys. Nah, oke, cukup sekian unboxing kali ini. Semoga bermanfaat ya guys. Oke.